Sekarang kita unboxing durian matahari yang katanya rasanya 11-12 sama Musan King. Ini durian matahari enak-enak. Super manis sempurna. Oke guys, di sore ini subscriber yang beruntung buah keunggulan kita yaitu durian matahari dengan berat 3 kilo sebentar lagi akan kita giveaway kepada pemenangnya. Sebentar lagi kita kasih ya, biar penasaran. Oke guys, sekarang subscriber yang beruntung akan kita kasih durian matahari Pak Mada ya. Gede Mada. Nah, ini dia dengan berat 3 kilo. Mantap ini Pak Bos. Saya terima ini Pak Har ya. Ya, ini dijamin rasanya maknyos. Nah, oke. Okay. Kita tebok sekarang ini. Ayo Om, tebok Om. Tes. Oke, sekarang kita unboxing durian matahari yang katanya rasanya 11-12 sama Musan King. Cuman ini harganya lebih murah. Kalau bahasanya petani gangga ini adiknya Musan King. Ayo dicoba Om. Wow. Tes dulu, tes. Warna mantap. Ya. Warnanya kuning kemasan. Kuning kemasan. Rasa bagaimana rasa? Rasanya pulen. Enak. 11-12 sama Musan King. Masalah harga jauh bawah. Kualitas tidak beda jauh. Ini bisa dikatakan premiumnya Gangga sudah ini. Ini bibitnya dari mana Pak Har? Ini asalnya dari Bogor, Jawa Barat ya. Tapi lah rasanya enak sekali. Kulen. Lembut. Mantap. Dites dulu. Dicoba dulu ya. Ini durian matahari. Bibitnya dari Bogor, dikembangkan oleh Bapak Kahar Brawijaya, tepatnya di Dusun Gangga. Kalau masalah harga, jauh di bawah Musan King. Kalau kualitas rasa tidak beda jauh. 11-12 ya, mantap. Mari kita coba, let's go. Nyaris tak terdengar, mantap. Thank you Pak Kahar ya. Mantap, ini durian mataharinya Pak Kahar. Mantap, durian Pak Zikriadi. Saya sudah dapat mencoba durian matahari ini. Semoga Anda giveaway yang selanjutnya Anda yang beruntung. Mantap. Beda Om nih. Orang ini ada. Menenek, ada dua lembut, super manis, sempurna, mantap. Inilah durian, penampakan dari durian matahari ya. Ya, ini durian matahari, bisa kita lihat dagingnya begitu tebal ya. Kita buka sedikit dulu. Kemudian warnanya agak kuning emas ya. Tapi kita lihat bagaimana rasanya, maksudnya kita rasakan bagaimana rasanya. Sepertinya ini lebih enak. Agak berbeda ya sama durian Kane atau Bangkok yang memiliki serat, namun ini teksturnya lembut ya. Serta memiliki kulit ari seperti Musan King. Boleh kita rasakan? Bukan men, wajib dicoba. Langsung dicari tahu di YouTube-nya Pak Kahardi.